Halo guys, welcome back paling gimana untuk gelapung masih di konten hari-hari Magic Guys bersama Bapak Technical Magic Guys untuk para terpongkengers mania lover guys. Untuk di game dan kesempatan kali ini kita tidak ke requestan guys ya, kita coba combo baru guys. Sini kita main link 2 ya kan, berarti kita main titan-titanan. Sementara kita kandangin Lancelot, jadi bukan berarti Lancelot yang bakalan kita kontenin, karena kita lihat kondisi aja guys. Karena Lancelot sudah pernah kita hyper, kita coba cari hero lain guys. Bentar kita cocolin dulu di sini kita diberi apa, tidak yang bagus, kita ambil revitalize aja nggak masalah, santai aja guys. Bentar, di road ini belum juga kita hyper. Ini boleh. Terus begini dulu boleh. Biar swordman-nya jalan dulu coy. Terus kalau mau sakit ya Astro harus nyala guys ya. Santai. Wrestler lagi, ah ngantuk gini ceritanya cok. Pukul ini lancai ku ngantuk nanti. Oke, trigger sudah untuk revitalize nya kelihatannya tumbang guys ya. Ya udahlah, gagal dapat stack untuk lancai kita bos. Santai aja cok. Nah ini lagi rame MPL guys ya, MPL season 13 sudah jalan. Kasihan Ipos tuh, kasihan aja Ipos, belum pecah telur, kalah lagi ketemu Geekpam. Terlalu pembualan pang Ipos guys ya. Santai dulu, Astro bisa menyala begini ceritanya, berarti kita bisa kasih keluar begini. Astro nyala bisa kita jual-jual sih untuk amankan interest guys. Amankan interest biar 10. Saki sudah mulai kurang guys ya penikmatnya ya. Biasa kalau orang main Saki itu jauh-jauh mainnya tuh ke arah kangkung guys. Kalah tapi kita cok, aduh santai aja lah. Kita lihat magic kristalnya di sini apa nanti guys. Johnny ini lama juga gitu diver, tapi ya lihat nanti aja bos. Santuy gaming aja guys. Ambilin dulu baru kita up level. Kita lihat. Ada Assassin, Kadia, Marsman. Ambil apa ini? Kalau mau sakit kita cocolnya Assassin. Assassin aja guys ya. Berarti lance tetap kita bawa. Ih ada Masya cok. Masya pagi-pagi nih. Apakah Masya kita hyper mendadak gaming? Karena Masya sekarang itu ketika darahnya bar ketiga guys ya, itu attack speednya naik sama lifestealnya kencang. Kita coba. Ini ada main wrestler. Bikin Masya assassin kenapa tidak? Kita kontenin Masya aja kali guys. Tapi lihat dulu di pet box pertama ada hero yang menarik enggak buat di hyper. Kalau nggak ada yang nggak usah. Kita ke Masya aja guys. Seperti biasa ini gua bikin konten setelah pulang ngalong guys ya. Pulang ngalong sudah selesai sahur-sahur, dari orderan sahur pulang kita. Tadi sahur sudah juga di warung guys, kalian nunggu orderan kan langsung aja. Seperti biasa solawatnya jangan ketinggalan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Peksana. Ambil apa nih? Kita ambil penurun level aja guys. Masalahnya kalau kita yang diturunin level nanti bikin titan malah jadi kiki, itu sangat tidak bagus coy.
Santai, berarti kita bikin Masya aja guys ya. Jadi mau bikin Masya-nya ini antara ke wrestler atau ke kemana ya? Ke Norton Adventure. Antara itu guys. Lain Norton Adventure, Quartermaster. Pakai Quartermaster. Jadi kita coba cari item tambahannya dari Quartermaster guys. Berarti ya kalau bisa wrestlernya aktif juga boleh. Kita bikin Masya Titan berarti fix sudah ya. Buat tenang. Itu kalau darahnya sekarat langsung garu deh guys. Garukannya cepat nanti guys. Saya kan pada Masya. Ini Masya nih lagi rame juga nih orang pakai. Garu gaming dulu. Mamam. Kita jual dulu guys. Kita amankan interest dulu guys ya. Nah begini dulu. Ini kalau mau kita coba cari blessing assassin juga dari para hero aspiran guys. Kayaknya kita fokus Masyanya kita jadikan pakai apa namanya? Quartermaster, karena di Quartermaster kan itu ada assassin juga si Amon guys, jadi nggak ada salahnya ya kan. Coba gini aja wrestler kita coba aktifkan Wawan guys ya. Jadi mau counter Commander Wawan tuh usahakan banyak item asuransi jiwa guys, semacam Winter Immortal sama Rose Gold Meteor guys. Ikut jika nah pasif dari komendernya itu menyala, itu masih aman untuk hypermu guys ya. Nah setelah ini kita Kripron, jadi di sini diberi apa runnya sama dikasih apa itemnya guys. Semoga item dari Quartermasternya gurih juga ya kan, jadi enak. Sebentar, Blazing Blade tambahan damage sih. Revenge of War ini dapat duit sama dapat yang namanya item tambahan guys. Sebentar kita coba refresh yang lain. Kayaknya kita coba bisa mencari item nih guys pakai ini. Cuman ya hoki-hokian. Dengan syarat Masyanya bisa ngekill musuhnya guys. Ah lambat mengaktifkan semua nercok. Santai dulu. Intinya yang penting Masya kita itu dalam ringnya menang terus. Itemnya apa di sini kita tengok. Penurun level lagi nggak apa-apa lah. Kita kasihkan ke hero lain nggak apa-apa guys. Sementara ya kan. Kayak Berserker Fury kurang. Ini bagusnya Masyanya dapat item Astro helm. Nah boleh itu cok. Astro. Kita aktifkan apa ini guys? Ini dulu lah. Kita coba main summoner dulu. Biar apa? Biar dapat cuan guys ya. Assassinnya masih sedikit. Belum bisa 4 nih assassinnya guys. Sudah 4 ya. Assassin sudah 4. Berarti Masya damage-nya yang dianggap remeh nih guys. Tiap kali besek attack nambah. Siapa ini masuk? Odette bintang 2. Santai aja deh, jadi kecil kamu. Kena Thunderclap langsung. Santai, RRQ juga lagi sedih guys ya. Kalah lagi RRQ 2-0 ketemu Onyx. Yang sabar. Skylar nggak main, langsung kalah 2 kali cok. Skylar. Santai, kita sambil ngumpulin duit dulu guys ya. Jadi kita cepat ke level tinggi aja 89 biar enak ngerol Masyanya. Sama ini guys. Nah jadi gini, gua bikin program. Jadi biasa kan kalian request gitu kan ya. Jadi di sini gua mau coba kasih tarif loh ya. Mohon kalian gak keberatan. Jadi minimal yang mau request
tarifnya 20k. Itu gue sertakan juga di komentar, nanti gue sematin. Jadi nyawernya via super tank guys ya. Kenapa gue minta requestan? Karena itu ada sedikit effort juga guys, sama ada masukan juga dari viewer yang japri gue, bang coba yang mau request itu seharusnya nyawer karena effort juga kan mau bikin requestan kan. Karena kadang bisa berapa game kalah juga biar requestan rampung, bilangnya gitulah lah, saran aja. Jadi gue coba terapin kedepannya yang mau request bisa langsung sawer via super tank yang minimal 20k. Kalau mau lebih daripada itu alhamdulillah. Tujuannya buat apa? Buat beli motor baru sama beli kuota buat ngojek guys. Tahu dari kalian kan, nah sumbangan-sumbangan kalian belikan motor jadi amal jariah gue cari nafkah. Nah lumayan tuh buat akhirat kalian gitu guys ya. Kembali ke gamenya dulu, di sini kita dapat hasklo, kita ambil, bisa kasih ke Masya langsung guys. Jadi 4 quarter master sama 4 assassin. Nah, untuk hero assassin sudah pada kita persiapkan juga. Ketemu kangkung guys ya, santai aja, kangkung kita jebolin. Turunin levelnya lah. Kangkung menangis. Kita berapi-api sudah bos. 900 physical damage dari Masyanya bos. Jadi sekali lagi gue mohon maaf kenapa gue kasih tarif ya, alasan itu guys. Semoga kalian gak keberatan. Jadi yang mau join kayak mau gabung member ya boleh aja guys. Murah meriah bos. Sama aja kalian mensupport UMKM Kaleng Gimbang. Wow. Kembali ke gamenya, di sini ada biji wrestler. Tapi dapat slot, kita ambil slot aja guys. Slot lebih menarik hati guys ya. Ada biji pink ya, tapi ada slot ya, tetap harus slot duluan guys. Itu nomor satu kalau slot guys. Di sini kita mau up level boleh, kita gas saja biar cepat level tinggi cari masanya guys ya. Sementara begini dulu setupannya, nggak bisa berharap lebih. Ini level 9 kita sudah jauh betul meninggalkan musuh ini, tapi kurus-kurus guys, masih bintang satu semua, apa dah, tetap semangat nggak masalah. Kita gas pokoknya cok. Oke gas. Kita ke kiri dulu guys ya. Luyinya mamam tuh. Santai. Ayo. Nah kalah. Kita jual dulu boleh untuk amankan interest guys. Oh tenang bos, santai guys ya. Begini dulu nggak masalah, nggak usah takut. Kita memang kurus-kurus, yang penting kapasitinya sudah 9 guys ya. Kita menang jumlah manpower. Nah, ini kita nabung lagi biar ke 9 nanti guys. Situ sudah ada di shop nangkring Simin Sitar. Jadi kita tinggal cari satu hero lagi quarter master, bisa aktifkan 6 quarter master. Jadi dapat satu item tambahan lagi yang udah di buff. Coba aja ya bisa quarter master ini itemnya di upgrade lagi pakai brown 3. Wah makin sakit cok. Tapi gua coba nggak bisa bang. Cobain pernah sekali main brown 3 terus main quarter master, kukira item dari quarter master bisa di upgrade lagi sama brown 3, ternyata tidak bisa. Wah perai, enggak jadi aku main brown 3. Padahal itu eksperimen yang sangat indah kalau bisa diciptakan. Kita pulangkan tars 3 nya guys, langsung pulang. Sisa 4 orang battle,
santai. Kita lihat run-nya di sini. Kita tengok-tengok dulu. Gak ada yang bagus sama sekali. Coba run ini diperbaikin lagi, Muntun. Bikin yang bagus biar kepake semua. Ini aneh-aneh semua apa dah. All out ini dapatnya pasti run kedua. Coba dapatnya di run pertama, bisa kita dapat Hero Legend, guys. Tinggal main win streak aja kan. Ada Fanny, boleh lah. Santai dulu bubuhannya sekalian. Kalau di sini itemnya nanti diberi apa sama Muntun. Semoga item penunjang buat Masya kita di dalam kandangnya biar enak the battle. Oke, item defense semua, guys ya. Ada Winter, ada Immortality, gas. Kita pindah dulu item. Pokoknya biar Masya kita aman terkendali, biar tidak mudah ditumbangkan sama lawan. Valentina bintang 2. Coba roll tipis kali ya. Begini dulu aspiran aktif. Ruby lagi. Fanny bintang 2. Jadi WM bisa. Gantikan begini dulu. Jadi kita ada tambahan manpower dari Fanny, biar Fanny-nya bisa kita kasih item, aman lah. Mumpung Fanny bintang 2, guys. Kita lawannya berapi-api nih, bisa menang lah kita, guys ya. Main mistik, guys. Ini hypernya masih di Kagura nih. Pokoknya main mistik tuh paling oke, okay. Hypernya cuma 2. Kalau nggak di Kagura ya Hayabusa. Selain itu kurang titik. Kalian maksa yang ada tumbang, guys. Mau alpha kamu coba, mau popol. Kalau popol ini damage-nya kurang, cuman ganggunya apa? Dia datangkan herder-nya itu, nah. Lebih keganggu aja, makan ya, makan space waktu. Jadi hitung-hitung bagi damage kalau apes-apesnya, guys ya. Ada Masya. Nah, ini hero-hero assassin sudah pada ready, cok. Cuman kita harus up level aja nanti, guys ya. Up level baru enak ini. Up level jadi bisa kita aktifkan 6 quartermaster sama 6 assassin. Jadi sinerginya sudah maksimal untuk Masya kita di dalam kandang. Cuman PR-nya masih bintang 1. Semoga bisa bintang 3. Biar kekuatan hyper itu maksimal. Nih, ketemu para assassin, guys ya. Ini hypernya dia di Arlott. Bisa Garu kasih paham. Kecilin dulu. Oke, bintang 1 Karinanya. Mistik 12 sudah orang itu ya. Bukan main. Jadi bisa ngalahkan ini. Win streak mau jadi apa dah? Mau jadi perfect win kah? Oke, kita catch red. Santai. Nah, bisa aktif 6 quarter master, guys. Berarti kita lepas dulu aspirannya begini. Kita lihat item yang diberikan. Ada golden staff, guys. Golden staff kita kasihkan ke Masya biar attack speednya makin kencang. Sudah pegang Hush Claw juga golden staff. Pegang Winter aman sudah. Coba ditahan dulu Kisana. Habis ini kita Kriplon lagi. Semoga dapat item atau biji-bijian yang bisa mendongkrak kekuatan Masya. Alucard salto-salto. Alucard itu pokoknya kalau dia sudah ulti terserahnya mau dibawa kemana. Tinggal Mia kena gengbeng. Nah, gengbeng 17. Darah kita 60, bos. Santai aja. Petbox lagi Kisana. Kita lihat slot sudah kita ambil, guys ya. Berarti kita coba ambil DHS aja daripada musuh yang ngambil armor kita yang hancur. Lebih baik kita yang ambil, terserah mau dikasih ke siapa. Ini mau up level boleh,
atau mau ngeroll boleh. Pindah-pindah dulu icon dulu guys ya, amankan posisi. Kita jual dulu baru up level. Nah, masuk assassin. Combo rampung. Sudah max ya guys ya. Walaupun wrestler yang enggak aktif enggak masalah, yang penting assassin 6, quartermaster 6. Masya kita sudah super kuat, tapi masih bintang 1. Opol yang bintang 3, cok. Lawan berapi-api nih, bisa menang dah kita. Yuk, garu terus. Langsung hilang kena ulti, cok. Hypernya Hayabusa soalnya, guys. Yuk, kasih paham. Bayangan semua itu, cok. Yuk, bisa. Lagi, Fanny. Gesek lagi sekali lagi, jangan kalah. Allahu Akbar, kalah guys kalahnya loh, hina kambing. Masa dia perfect win guys? Coba kita refresh lagi. Nah, ada Masya. Kita jual aja hayanya. Masya bintang 2 dulu, bos. Bintang 2 nih. Beda kesa nih. Coba ambil dulu, guys. Santai dulu, guys, ya. Oh, sudah begini. Masya Fanny bisa berkolaborasi, guys. Lawan ini kita menang. Kita kalahnya cuman ketemu yang main mistik tadi, cok. Kasih paham. Biar Arlott menjadi apa, Kak? Garu lagi. Nice, dapat item. Dapat item, guys. Kita ambil Pelin Blade aja. Kita ternak Pelin Blade, guys, ya. Ternak Pelin Blade supaya apa? Biar rame musuh jadi kucing. Ini diberi apa kita, guys? Semoga wangi itemnya. Ya kalau enggak slot aja lah. Slot ya. Item. Cloning. Ah, kambing. Salah taruh Bu Pandir apa nih? Apa hajat? Berapi-api dia ya. Darah kita 51. Semoga dan semoga itemnya bagus. Kita tengok Winter lagi ndak nolak. Pelin Blade, 2 biji Pelin Blade sudah, guys. Santai aja sudah gini, Fanny. Onward to a boundless world. Dada, tahan lu, guys. 51 aman sih seharusnya. Pindah dulu item, guys. Nah, begini Fanny kita punya 2 item garansi. Punya BPJS dia, guys, ya. Punya jam sostek. Jadi aman lah buat klaim ke rumah sakit, guys. Kita coba simpan dulu aspirannya. Atau berubah jadi assassin blessingan kan lumayan. Temu mirror, apa kita bisa menang? Tadi kalah terus. Sun juga, Sunnya punya itemnya penurun level lagi, guys. Kasih paham Sunnya. Apakah bisa menang? Santai, paniku nggak akan tumbang, guys, ya. Nah, punya Winter keduanya. Kita saling bahu-membahu, menggotong royong untuk mengalahkan para ini hero-hero mistik yang kurang ajar. Kambing memang mamam tuh. Wih, battle berdua aja lagi, cok. Ketemu yang darah masih 100. Apakah kita bisa kalahkan? Fanny lagi 2 biji. Santai dulu, coba ditahan. Kita amankan interest 20 dulu, guys, ya. Pindah dulu item. Ini kebanyakan item nih, pusing juga sebenarnya.
Yang penting item yang bagus kasihkan kepada hypermu, mana yang cocok itemnya, dah titik. Yang lain terserah kasih ke siapa aja, nggak masalah itu, cok. Tadi ketemu mirror, ini aslinya. Sekarang siapa yang masuk kandang? Kaja ketemu Masya gitu ya. Hayanya dikasih paham. Nah, Winter-nya keaktifan, aktifnya terlalu cepat, cok. Cok, coba nanti aja. Bisa yuk. Ayo, Pani bersama Masya bekerja sama. Santai dulu, gesek. Gesek lagi. Waduh. Kipai kena Lord, guys. Tenang, punya immortal kok. Masih menang, guys ya. Don't worry my friend, I am your shield. Roll lagi, ada Masya. Siapa kita jual, cok? Santai dulu. Nggak ada, guys. Jual dulu. Tahan begini dulu, guys ya. Ini giliran kita yang berapi-api. Masa dia aja yang bisa? Kita yang bisa. Jadi jangan pembualan. Kita lihat stok masyanya masih ada 10. Seharusnya aman, guys ya. Apakah masih bisa menang kita? Sunnya bintang 2. Pegang item menurun level lagi. Oke, dapat item, nice. Item gratisan. Santai, duluannya Winter aktif. Masih bisa menang kita. Alhamdulillah, masih menang. Darah musuh kita cicil pelan-pelan, kita ambil. Johead ejector aja. Pet box lagi kita lihat di sini. Kita slot sudah ngambil, guys. Ambil biji pink boleh lah. Jadi masyanya bisa nyetun, guys ya. Dengan wrestler aktif 2 aja itu sudah lumayan. Kita ngeroll dulu Haya bintang 2. Kita coba roll duit banyak, aman. Jadi apa? Masih gagal, kita refresh. Pokoknya bukan assassin, kita refresh untuk hero aspiran. Musuh sudah darahnya 75, bos. Yang tadinya berapi-api terus, kita bisa patahkan apinya, guys. Coba tenang, bos, santai. Masya kita tinggal jadi bintang 3 aja PR-nya, apakah bisa? Masih mau. Dapat item lagi, bos. Kita ambil immortal aja, bos ya. Apakah bisa bertahan? Bukan main. Panik, udah keroyok. 33 sisa 18, guys. Ngeri sekali nyerang nih kambing. Fanny, Layla, Masya dapat. Ada Fanny juga. All in aja. Oke, siapa yang dijual? Jual-jual dulu, baru kita lanjut ngerol, guys ya. Jadi apa? Alhamdulillah. Jadi assassin, guys ya. Bisa kita lepas satu hero assassin. Aspirannya berarti kurang 2 lagi. Ruby itu nah jadi assassin boleh. Dari tadi tuh nongkrong situ enggak jadi-jadi rubinya. Enggak keluar-keluar rubinya, guys. Enggak tahu kenapa kah. Sensian nih muntun nih. Sunnya bintang 2 lagi. Pegang buku langsung ulti dia. Bisa yuk bertahan kalau perlu menang. Ayo, udah tension itu, guys. Gak bisa yuk. Paniku malah jalan santai maraton dia. Aku bisa menang. Pani, tolong Pani. Allah Akbar, sisa 4, guys. Aduh, darah sih sampai enggak tahu sudah ini. Bisa ndak menang. Darah musuh 73 nah. Kita sisa 4. Akankah tingkat kehokian kita di sini bakal keluar, guys, dengan darah sisa 4? Nah,
di sini kalau memang suaranya sangat berisik atau sangat bising, guys ya, ini posisinya sudah mau imsak, guys. 4:30 sudah di Samarinda, guys ya. Terus gua recordnya di teras rumah, bukan main. Biar apa? Biar bisa ngerokok, guys. Kan kemarin di kamar main ngerokok, mana kamar anakku lagi, ya kan? Yang ada aku disemprot sama biniku, guys. Jadi macam-macam suara sini, ada suara ayam, truk lewat apa macam-macam pokoknya, guys ya. Yang penting gameplaynya bagus, itu aja intinya. Semoga bisa menang. Oke. Tidak diduga-duga malah panik kita bintang 3, guys. Ini panik kita bintang 3 ya, paling nggak bisa jadi support system untuk ngebantu ngabisin. Aduh, malah jadinya begituan, guys. Ini kita all in aja. Yuk bisa, ayo. Masanya kurang satu lagi, bintang 3 juga. Kurang satu biji lagi masanya. Kita downgrade dulu supaya apa? Biar bisa jadi bintang 3, guys ya. Tenang, di luar ada Pani, di dalam kandang ada Masya, guys ya. Itu Pani kita, itemnya bukan main-main, cok. Itemnya item defense semua, guys. Itemnya di Immortal, Winter, terus ada Rose Gold Meteor. Yuk bisa, yuk. Harus menang pokoknya, enggak mau tahu kalau enggak kita yang kalah, guys. Yuk, Pani masih ada Immortal. Nice. Karena kalau kalah, kita yang pulang, guys. 56 darah musuh, guys ya. Alhamdulillah. Masya juga sudah jadi Titan, guys ya. Ini masanya, jangan diolok-olok kamu, kena garu botak kepalamu. Nah begini tinggal kita gendutin hero yang lain aja, guys. Sunnya juga mau bintang 3 itu. Gak usah takut, Pani kita kuat juga itu, cok. Pani sama Masya sudah pegang item defense semua, udahlah, aman lah. Walaupun Hayabusa musuh bintang 3, guys. Gak usah takut. Digaru sama Masya, nice. Itu Masya kita tanpa ada item attack speed tetap ngebut juga deh, guys. Santai aja itu, aman. Tuh berdua duet deh, cok. Duet maut. Santai. Kasih paham. Lagi. Nice, tuh 19 lagi, tinggal 39, bos. Alucard. Kita refresh dulu, guys ya. Tujuannya apa? Ya siapa tahu Alucard juga bisa bintang 3 kan, lumayan. Yo, yang belum sahur, sahur cepat, sahur. Itemnya dipindahin dulu, bos. Tahan lu, guys. Ini bisa sekali game lagi baru sempat ke pet box ini. Tuh, sahur-sahur jerkaum mah. Sahur jerkaum. 4:30 sudah, guys ya. Imsak kan nyaris jam 5. Jadi masih sempat setengah jam. Tawuran nih, cok. Santai. Gak akan bisa diminggoikan. Yuk, masih darah punya sekarat. Kali garu naik lagi. Gak apa-apa, masih ada Pani, bos. Hilang sekali gesek bayangan. 24. Pet box lagi, bos. Kita lihat di sini. Ada penurun level. Kita ambil aja Starfall Blade, guys. Daripada diambilnya nanti hyper kita jadi bintang 2. Aduh. Kekuatannya akan menurun, guys ya. Masih assassin nih, bos. Nah, kita gendutin bintang 2 semua. Lance bintang 2. Valentina bintang 2. Rata bintang 2 semua, bos. Kecuali siapa yang belum bintang 2? Amon aja lagi ketinggalan dia. Halo, bisa bintang 3 enggak? Kurang 3 lagi Alucard-nya, guys.
Darah musuh 24. Akankah ini langsung terakhir? Nothing to brag about. Sunnya bintang 3, cok. Terbang Fanny, terbang, jangan sampai digesek. Gesek. Yuk, bisa yuk. Ayahnya hilang, nice. Masih bisa bertahan. Masih bisa. Nice, su. Aduh, sisa 4. Waduh, sama-sama sisa 4, guys. Siapakah yang bakal pulang? Ini all in aja sudah ini. Nyari Alucard, bisa gak bintang 3? Ah, belum rezeki Alucard, guys. Sisa 3, yaitu ya sisanya memang buat bintang 3 Alucard aja lagi. Coba refresh dulu. Siapa tahu rezeki Alucard bintang 3. Sebentar. Belum memang. Gak bisa dah. Dah. Lain rezeki Alucard, guys. Memang rezekinya masih di sini, bos. Masih assassin. Nah, ini terakhir. Siapa yang menang pokoknya hashtag 1, cok. Habis pokoknya. Panik gesek semua rata tuh, cok. Enggak meninggoy. Panikku enggak bisa dikasih meninggoy. Item pengaman semua itu, cok. Masih mau dapat item lagi. Ya. Jadi kita menang, guys, ya, dengan Hyper Masya Titan. Support sistemnya yaitu Fanny bintang 3, cok. Jadi sekian untuk gameplay kali ini. Jangan lupa puasa, ngaji sama tarawih, guys, ya. Terpongkeng mania, bosku.